Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buatkan tutorial sesuai dengan permintaan dari salah satu teman kita, yaitu seperti ini ya. Bang, tolong buatkan tutorial rakit baterai lithium 12 volt memakai 6 baterai plus BMS Hanupis. Oke ya. Jadi di sini sudah saya siapkan 6 buah baterai, 1 2 3. Nah, kita wujudkan permintaan dari salah satu teman kita itu. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat ya. Dan di sini saya sudah siapkan juga untuk holder baterainya ya, supaya lebih rapi. Oke, ini ada 4 buah dan juga kabel. Nah, ini kabel dari ini ya, apa namanya, kabel biasa seperti itu, cuman diputar atau dilinting atau dililit, kemudian di ini ya, dilapisi dengan timah solder ya, supaya lebih kuat teman-teman ya. Oke ya, untuk baterainya di sini saya menggunakan baterai bekas. Kalau misalkan teman-teman mau merakit ya, saya sarankan lebih baik menggunakan baterai baru dan juga kapasitas yang real ya. Nanti saya cantumkan untuk link pembelian baterainya yang baru dan juga real kapasitas. Dan juga nanti ini juga saya akan cantumkan, tapi saya cantumkan di kolom komentar, nanti saya pin ya. Karena kalau saya cantumkan di deskripsi itu sering bermasalah teman-teman ya, gak tahu kenapa dari pihak YT-nya ya. Dan di sini ada BMS 3S, kebetulan adanya 60 ampere, jadi saya memakai 60 ampere. Tidak masalah ya, cuman bedanya di sini ada yang untuk ngecasnya di bagian sini dan discharge-nya di bagian sini ya. Jadi untuk ngecas sama dipakai ke beban itu ada dua ya, biasanya ada yang satu gitu ya. Jadi untuk ngecas sama untuk pemakaian ke beban itu hanya satu. Nah, kalau ini kebetulan ada dua, nanti kita pasang ya. Dan untuk kabelnya juga ini gak tahu ya, nanti cukup atau enggak. Kalau misalnya nggak cukup, nanti kita tambahkan ya. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya ya. Membuat baterai lithium 12 volt menggunakan 6 buah baterai. Oke ya, baterai 18650. Oke, kita susun dulu ya untuk holdernya. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Oke, ini bagian datar, ini yang bagian agak datar ya ujungnya ya. Nah, ini bagian datar ini yang ke arah baterai teman-teman ya. Ini yang ke arah baterai, ini yang bagian keluar. Nanti untuk solderannya di bagian sini. Ya, nanti saya akan disolder saja, tidak menggunakan spot welder. Dan ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Oke, jadi caranya kita susun dulu ya. Ini bisa disusun teman-teman ya, untuk holder baterainya ya, tinggal dimasukkan saja ke sini ya, ini dan ini ya, kelihatan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa disusun teman-teman, karena kita memakai 6 buah baterai, jadi kita susun 6 ya. Nah, seperti ini, ini udah kuat. Oke, satu lagi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi fleksibel ya, menggunakan holder yang bisa dicopot seperti ini tuh fleksibel ya. Ada juga yang langsung 6 gitu ya, ada ya. Terserah teman-teman mau pakai seperti apa. Kalau saya biasanya memakai holder yang seperti ini ya, holder baterai atau apa namanya ya, bracket baterai gitu ya. Oke, intinya seperti itu ya. Soalnya banyak juga yang bilang holder baterai atau bracket baterai ya. Sama aja seperti ini, yang jelas ini tempat untuk menyusun baterai ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Ini bagian yang gak ratanya, ini taruh di bawah. Oke, kita susun untuk baterainya ya. Nih, di bagian sini susun aja teman-teman. Oke. Nah, ini yang bagian sini ya. Susun dulu seperti ini supaya lebih itu mudah ya, ini supaya teman-teman paham. Yang bagian sini ini dibalik teman-teman. Nah, dibalik. Oke, yang bagian sini juga dibalik. Ini negatif, positif, negatif teman-teman ya.
Oke, selanjutnya yang holder ini pasang seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah. Lebih rapi ya. Oke, lebih rapi, teman-teman ya. Oke, selanjutnya langsung saja ya, kita susun. Untuk yang pertama kita susun dulu yang bagian sini, ini lurus ya, menderet seperti ini. Oke, langsung saja saya akan solder. Oke, seperti ini sudah. Tinggal kita potong di bagian sini. Oke, dilebihin dikit ya. Nah, selanjutnya ini kita solder, teman-teman ya. Dari sini langsung 4, teman-teman ya. Langsung solder 4 saja di bagian sini. Oke, ini tidak cukup ya. Langsung nanti kita tambah ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Ini langsung kita potong di bagian sini. Oke, kenapa Bang dilebihin bagian sini? Ini nanti untuk pemasangan BMS-nya, teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kita balik ya, teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Oke, langsung saja seperti ini ya. Nah, sekarang sama ya, di bagian sini ini kita solder, dan di bagian sini juga di solder dihubungkan 4 ya. Kalau ini dihubungkan 2, ini dihubungkan 4. Oke, saya akan solder lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya untuk perakitannya. Langsung saja tinggal kita pasang BMS-nya. Oke ya, sebelum saya pasang BMS, saya akan coba ukur dulu ya, apakah memang sudah benar-benar 12 volt atau enggak ya susunannya ya. Oke ya, di bagian sini ini bagian positif dan ini negatif. Kita ukur, teman-teman ya. Oke, teman-teman lihat 11,6 karena ini perlu dicas ya. Nanti kita cas. Oke, 11,6 ya. Oke, karena belum dicas, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang untuk BMS-nya ya. Teman-teman perhatikan di sini ada tulisan 0. 0 volt, 8,4 volt. Di sini ada 12,6, di sini 4,2 ya. Ini discharge untuk pemakaian ke beban, ini charge ya untuk ngecas. Oke, jadi di sini untuk 0 ini langsung dihubungkan ke negatif, teman-teman ya. Oke, dan 12,6 ini dihubungkan ke positif bagian sini. Oke, langsung saja nanti kita urutkan ya. Oke, ini kita balik dulu. Oke, seperti ini ya, berarti posisinya ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya, cara pemasangan BMS-nya. Oke ya, langsung saja ini untuk nolnya di solder.
Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Berurutan teman-teman ya. Dari sini langsung hubungkan yang bagian sini teman-teman ya. Oke, langsung hubungkan seperti ini. Kemudian bagian atas lagi seperti ini. Dan terakhir yang bagian sini teman-teman. Oke ya, 0 pol, perhatikan ini yang 4,2. Oke, ini yang 8,4, ini yang 12. Oke, langsung saja kita hubungkan untuk ke outputnya ya. Di sini dua kabel. Oke, di sini ada dua kabel ya. Langsung saja hubungkan teman-teman di sini ya. Di discharge untuk negatif saya pakai yang warna biru. Teman-teman kalau ada warna hitam ya boleh pakai warna hitam, dan untuk positif warna merah supaya lebih cocok ya. Ini karena gak ada kabel warna merah dan warna hitam. Oke, nah ini dia untuk outputnya. Ini untuk outputnya, dan ini untuk ngecasnya ya. Nanti kita kasih kabel juga. Kita tes lagi teman-teman ya, apakah sudah sesuai. Oke, harusnya untuk tegangannya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Tadi 11, berapa ya? Coba cek. Nah ini 11,68 ya. Oke, ini untuk outputnya. Oke, saya akan pasang untuk chargernya ya di bagian sini. Kita ikuti saja teman-teman sesuai ini aja ya. Kalau BMS ada yang langsung di sini dua-duanya ya, jadi bisa ya. Kalau ini kebetulan ada dua. Oke, jadi di bagian bawah kita hubungkan dengan kabel lagi. Oke, ini dia. Oke, untuk kabel casnya sengaja saya dibuat agak pendek ya. Oke, ini karena 11,6 tadi ya, kita cek. Nah, saya akan cas dulu teman-teman ya. Oke, cara casnya langsung saja dihubungkan ke sini teman-teman ya. Oke, saya menggunakan cas yang bisa di set. Jadi saya set di tegangan karena ini memakai BMS, saya set di 13 aja ya. Kalau teman-teman tidak memakai BMS, langsung di pas ya ukurannya, berarti 12,6 teman-teman ya. Oke, caranya langsung saja dihubungkan ini untuk positif dan ini untuk negatif teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai penuh ya. Saya akan jeda dulu videonya sampai ini benar-benar penuh. Oke teman-teman, jadi ini sudah penuh ya. Langsung saja kita copot untuk chargerannya dan langsung kita tes ke beban teman-teman ya. Nah, di sini saya ada lampu DC 12 volt. Oke, kelihatan ya. Ini 12 volt. Oke, langsung kita hubungkan, kita tes ya. Ini di bagian positif, apakah menyala? Dan ini untuk negatif. Wow, terang ya. Ini sangat terang, teman-teman.
Oke, kita tes lagi dengan lampu ini, teman-teman ya, lampu motor. Oke, apakah bisa? Kita hubungkan ini yang bagian negatif dan ini bagian positif, teman-teman ya. Wow, bisa ya, teman-teman ya. Satu lagi. Nah, ini lebih terang, teman-teman. Oke. Bagus ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk merakit baterai lithium 12 volt menggunakan 6 buah baterai 18650. Oke ya, jadi untuk ngecasnya langsung saja dihubungkan ke sini, dan ini untuk outnya ya, untuk ke beban seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.